Kalian setuju nggak Indonesia akan menang melawan Irak dengan skor 2-1? Why? Why? Why kebalik? Prediksi lo udah benar bang, tapi kebalik. What's up bro? Nah, gimana kabar kalian berdep? Yes, anjay gue sebelum bukit sampai pipam budi. Siapa di sini yang tadi malam nonton YouTube biru? Nonton bola YouTube biru 10:30 bola dong, tapi agak kecewa ya biasa, tapi good job timnas udah sejauh ini juga sangat membanggakan. Buat yang ngehujat kalian, bacot lo, lo aja yang main sana. Lo giliran disuruh main bola, ntar bukan bola yang lo tendang, telur. Oke lah, seperti biasa gue harus sapa dulu para penonton gue yang udah hadir bro. Lo pada gue tandain yang di komentar yang setiap hari hadir, komen, like, udah gue tandain. Orang-orang kayak lo, lo emang the best, selalu stay enjoy di channel ini. Kita bakal ngapain Bang Suhen? Bugil. Ya jelas kita bakal nge-reaction, langsung aja kita let's go reaction. Ntar dulu, tombol like-nya di bawah, diklik. Yang belum subscribe, subscribe kawan. Buih mulut gua di sini lo enggak mau klik subscribe, jembit lo. Pobia yang dimaksud. Apa nih, guys? Takut enggak sama jagung? Enggak. Kalau kamu takut enggak sama jagung? Apa sih? Nah, namanya gigit ini. Apa sih? Enggak apa-apa. Lu benar kenapa sih? Pilih cantiknya atau ahlaknya? Nah, nih gua mau tanya sama penonton gua, lu pilih cantik atau ahlaknya nih? Antara dua nih, coba komen di bawah ya guys. Kak, tetep tobrut. Gak gitu dong bang. Yang dimaksud toh brut. Itu bisa bikin asma. Abang tahan, selesai sama abang. Kak tangkap ya. Ya. Satu, dua, tiga. Kecolehnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menaruh harapan kepada makhluk, suatu waktu ia akan mengecewakan kita, tapi tidak dengan Allah. Adik lo. Sampai banget gua model lama kayak gini. Adik lo tuh di belakang, Cok. Jangan kasih. Dia pengen videoin temen laknat. Gas. Kasih pemandangan. Udah apa gimana sih? Tolol ah. Musiknya kencang banget. Iya kan udah berkali-kali gua bikin video kayak gini, masa lu. Tolol dah. Ya enak gitu. Posisinya. Iya. Pokoknya gue lagi ngopi terus ada pemandangan gitu. Ya itu kan bagus tuh awan-awannya tuh ya. Apa sih angle-nya? Ya munduran lah goblok. Sabar apa sih? Kenapa setiap temen itu kalau disuruh videoin atau difotoin? Nih ya guys ya, gue tuh salah satu orang yang kalau emang disuruh motoin sama temen tuh paling niat. Tapi kena fotoin gue, anjir hasilnya lebih bagus gak usah difoto anjir. Sumpah cok. Guru, tolong sampaikan kepada kakak pertama, suruh dia mencarikan aku air suci Ciyu dari dataran Pekonan. Sedih sih ini. Hatiku terluka parah setelah bertarung dengan siluman Tobrut, guru. Siluman Tobrut? Gue tuh gini ya guys, otak gue jadi kayak misalnya kan ngeliat orang nih keluar, kan ada tuh pasti orang-orang yang emang ukurannya tuh spesial banget gitu ya. Terus otak gue kayak pengen gue teriakin, Tobrut. Serius gue gak bohong guys, karena sering kali ngeliat di TikTok tuh orang bahas itu mulu gitu loh. Oh nice. Gaskan. A few moments later. Ntar dulu nih, kurang ajar banget di komentar lo nih. Nih gue bacain ya. Mirip yang di COC cuy. Lu tau gak game COC guys? Ada karakter yang naik babi itu yang nyebutnya Hawk Rider. Mirip itu anjing. Siapa sih namanya Hawk ya guys? Apa sih? Gua lupa juga yang di COC. Pokoknya itu lah guys. Ya kalian menang semalam ya. Kalian menang semalam. Tapi ngekos di Aceh. Apa nih guys? Relate anjir.
Gue enggak tahu di daerah kalian tuh sekarang gimana sih guys. Di Aceh tuh sekarang panas banget loh. Panas pol. Ini gue pakai AC nih 16. Ruangan sekecil ini 3x4 doang. Gue masih keringatan anjir. Wow. Hey. Gua enggak nuduh ya. Indonesia kalah nih. Apa nih? Ini anjir siapa sih yang edit, Cuk? Enggak mungkin anjir sekelas AFC pakai ginian mah enggak mempan. Ini lo mau nanamin baut, mau nanamin bawang putih, bawang bombay sekalipun di sebelah gawangnya enggak ngefek. Mitos atau fakta minyak kayu putih bisa dinaikin nilai oktan per tahun? Apaan anjir? Kagak kayaknya anjir. Enggak gini, bentar. Pertalit naik aja. Orang pada demo tuh. Lah ini kan nambah pengeluaran dong. Beli minyak kayu putih udah berapa tuh? Setiap mau berangkat, setiap satu tangki berapa tetes? Kan nambah beban jadi... Apa sih? Bukan nambah hemat malah rugi, Cok. Kita bikin romantis. 2006, 18 tahun. 1989, 35 tahun. Gimana maksudnya? Cowoknya kelihatan tua umur 40. Itulah orang Indonesia. Sensitif. Jangan disebut anjir. Aku pernah nangis gara-gara aku tahu kuda tidurnya berdiri. Kedega dia. Aku pernah langsung aja bunuh nyamuk. Cara apa sih? Aku jadi kalau ngambil makanan terus ada nyamuk terbang di depan pintu kulkas. Aku tutup. Aku nyolot. Nyamuk pas aku buka nyamuknya udah mati. Aku nangis. Aku ngantuk. Apa sih? Kontit. Aku kejepit kulkas. Anjir. Kok bisa sih kejepit kulkas? Pra ini melakukan uji coba terhadap sensitivitas sensor pada mobil Tesla dengan melintas TPU atau pemakaman, hasilnya bikin merinding. TPU? Ya. Why? Apa ini? Oh, yang ngetes sensor Tesla. Oh, ini kristal. Yaudah jalan aja dong. Masih aman, guys. Kan jalan tembus pulang. Ini bener-bener kiri kanan. Serius? Aduh, jangan aneh-aneh dong. Bro, balik aja, Rom. Ih anjir. Ih mampus lo. Cok ada orang, Cok. Ih serem banget anjing, sumpah, Cok. Enggak. Enggak ada orang, guys. Ini kamera belakang enggak ada orang. Orang. Tuh, sekarang enggak ada. Enggak, bentar nih, ini serius loh. Komentarnya mobil kijang bisa enggak? Mobil kijang bisa enggak? Tergantung, Bang, kijang apaan? Kijang petak kayak begini. Ya gak bisa dong. Punya cowok gak pelit sama pasangannya, itu sebuah keberuntungan. Ntar gue kasih tahu ya. Biar ngapa sih boros kecek tuh untungnya apaan sih? Gue pengen nanya sama lu pada laki semua. Ini ada komentar yang sangat menyalam menurut gue. Lebih menguntungkan ibu. Respect total buat lo pada, Bang. Respect total. Lo ngasih 100.000 ke ibu lo tuh baliknya bisa lebih berkali-kali lipat. Asal lo tahu pada, gue kasih tahu lo pada sekarang yang anak laki-laki. Kok rezeki gue seret sih? Kok rezeki gue gitu-gitu aja sih? Kok gue gak berkecukupannya dari dulu? Kerja rajin. Gini ya, guys. Gue kasih tahu lo pada, lo masih punya ibu yang masih punya. Kebaikan dengan ibu itu dibalasnya langsung di dunia dan di surga, guys. Itu untungnya baik dengan ibu. Lalu buang-buang uang untuk anak orang apaan sih? Kalau udah dinikahin, ya emang kewajiban lo. Perfect. Gua yakin bapaknya satu match, besoknya karang giginya numpuk, guys. Bolanya kan kotor lo ya. Ya dimasukin mulut lo. Dicerai suami gara-gara nya hitam. Rini kayak paling ganteng. Syai. Rin. Rin, gue jadi penasaran, Rin. Sepekat apa sih sampai begitu? Bisa lo.
Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar. ¿Sapa gitu, Jo? Como un gorrión. Tega banget sih anjing, sumpah, Jo. Cansado de no tener un... Sonny, Vicky, tolong dong. Estoy cansado, jefe. Udah renggang ini mah, Jo. Bang, bawa aja ke counter, Bang. Enggak mahal mah kalau cuman injektornya do injektor atau apa sih? Itu kayak renggang doang itu, guys. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi, Cok? Ini ya, guys. Gua terus terang gua berani bilang ini itu komunitas yang sangat tidak menguntungkan. Tidak ada fungsinya. Merugi yang ada, guys. Ini jangan-jangan nih yang beliin motornya ini emaknya. Emaknya banting tulang kerja, lihat anaknya. Biar ngapa? Mending dijual tuh motor, sedekahin duitnya. Siapa? Siapa yang ngasih bapak ini hotspot? POP aku nak. Apa itu? Ditampol anjing. Ini mah. Enggak, jangan begitu, Bang. Gangguan Jawain. Maksud lu apaan ngomong gangguan Jawa? Hah? Maksud lu apaan gangguan Jawa? Bukan tipu ini kan? Apa maksud lu? Hah? Maksud lu apaan gangguan Jawa?